Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Malam pemirsa. Maksud kami di hari terakhir cabang olahraga Hapkido Jawa Barat berhasil menyabet 9 medali termasuk 2 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu. Raihan medali cabang olahraga Hapkido memperkuat posisi Jawa Barat dalam perburuan gelar juara umum PON. Ketua Pengprov Hapkido Jawa Barat, Slamet Suhari mengatakan, sangat bersyukur atas pencapaian atlet Hapkido Jawa Barat. Meskipun sempat ada beberapa kendala seperti adanya penilaian yang kurang objektif di beberapa nomor, namun semangat juara para atlet tidak pernah padam. Namun di balik euforia kemenangan terdapat sedikit catatan pahit. Ketua Pengprov Hapkido Jawa Barat menyayangkan adanya penilaian yang tidak adil terutama di nomor seni. Menurutnya, dominasi tim DIY di nomor seni mengurangi semangat juang daerah lain untuk mengembangkan cabang olahraga tersebut, dan tentu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan olahraga. Alhamdulillah, raihan tim Hapkido Jawa Barat, kita meraih total secara keseluruhan 2 medali emas, kemudian 5 perak, dan 2 perunggu. Awalnya kita menargetkan 3, namun ada beberapa nomor yang kita andalkan dicederai dengan pelaksanaan pertandingan, di mana hasilnya tidak begitu memuaskan. Pihaknya berharap kedepannya penyelenggaraan pertandingan dapat lebih menjunjung tinggi sportivitas dan keadilan, sehingga semua atlet memiliki kesempatan yang sama untuk meraih prestasi terbaiknya. Hermanto Sidik, Bandung TV.